7 tempat dilarang digunakan untuk sholat. Kandang unta, dilarang sholat di kandang unta sebab kandang unta tempat berkumpulnya para setan yang bisa mengganggu kehusuan dalam sholat. Di tengah jalan, dilarang sholat di tengah jalan yang dilalui oleh orang karena bisa mempersempit jalan dan mengganggu orang-orang yang sedang lewat. Tempat sampah, dilarang sholat di tempat sampah karena di dalamnya terdapat najis dan termasuk tempat yang menjijikan. Tidak layak seorang muslim berdiri menghadap Allah di tempat tersebut. Tempat penyembelihan hewan, dilarang sholat di tempat penyembelihan hewan karena tempat itu dikotori dengan najis seperti darah dan kotoran hewan. Kuburan, dilarang sholat di area kuburan karena agar terhindar dari penyembahan terhadap kuburan. Kamar mandi, sebab larangan sholat di kamar mandi karena kamar mandi merupakan tempat tinggal setan dan tempat dibukanya aurat. Di atas Ka'bah, umat muslim dilarang sholat di atas Ka'bah karena tidak menghadap kiblat, akan tetapi hanya menghadap sebagian saja karena sebagian Ka'bah berada di belakang punggungnya.